Assalamualaikum, selamat pagi pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali bersama saya, Guru Nara Persada, dalam Headline News Harian Poskota, edisi Kamis 20 Mei 2021. Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap Poskota di edisi kali ini. Di antaranya, Gubernur DKI Anies Baswedan meninjau screening arus balik di Tol Cikampek. Hasilnya, 148 pemudik dinyatakan reaktif COVID-19. Dari 148 pemudik yang dinyatakan reaktif COVID-19 tersebut, 57 orang dirujuk ke Wisma Atlet. 17 orang dibawa ke rumah sakit rujukan dan 74 lainnya menjalani isolasi mandiri. Anies menambahkan, meski angka persentase kecil, namun bila tidak dideteksi akan menjadi karir yang dapat menularkan kepada masyarakat yang lain. Berita selanjutnya, berita kriminal. Seorang pedagang pecel lele tewas dibantai lantaran mencoba melerai bentrokan dua warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban tewas dengan luka senjata tajam di bagian tubuhnya. Lutfi, korban yang sehari-hari berdagang pecel lele, pada dasarnya tidak mengetahui adanya aksi tawuran tersebut. Namun, usai adiknya selesai berdagang dan hendak mampir ke pos RW di kawasan tempat tinggalnya, ia melihat aksi tawuran tersebut. Saat itu, korban melihat ada satpam yang mau melarai bentrokan justru dikeroyok, dan korban pun mencoba menyelamatkannya. Berita utama terakhir yang disajikan Poskota di edisi kali ini yaitu jenazah yang telah dikemas ke dalam peti terlempar keluar setelah ambulan yang mengangkutnya dihantam mobil box di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Sopir mengantuk ditenggarai menjadi penyebab mobil box menabrak ambulan. Peristiwa terjadi sekitar pukul 04 waktu Indonesia Barat, bermula saat mobil box B9164 FCB yang dikemudikan LF melaju dari arah timur ke barat di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Setelah sampai di dekat halte Polda Metro Jaya, LF yang mengantuk kurang konsentrasi menyerempet dua orang. Dua orang tersebut yakni sopir ambulan, kemudian mobil box menabrak ambulan. Akibatnya peti mati terdorong ke depan hingga jenazah keluar dan jatuh ke jalan. Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di Poskota edisi kali ini. Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id. Demikian perjumpaan kita, saya Guru Nara Persada, mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.